Rindas kau. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulur-tulur Waji Arinda Scott. Pagi ini di saat liburan 3 hari, kami bersama keluarga akan melaksanakan camping keluarga di Waduk Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini sementara kami masih menyiapkan peralatan-peralatan yang kami bawa untuk dibawa masuk ke mobil, kemudian sambil menyiapkan diri untuk kegiatan camping hari ini. Insya Allah dilaksanakan di Waduk Tanjungan Mojokerto. Oke, ikuti terus channel ini ya. Nah, saat ini kita sudah masuk lokasi dan bayar tiket di loket. Ternyata tiketnya adalah per anak. Untuk yang dewasa 5.000, untuk yang anak-anak 3.000. Ditambah dengan harga tiket masuk lokasi wisata 30.000 plus parkirnya. Sengaja saya mencari lokasi Waduk Tanjungan ini karena tidak seberapa ramai sehubungan dengan masa pandemi yang mulai merebak lagi. Lokasinya tidak seberapa ramai tapi cukup bagus untuk kita berkemping ria, berada di tepi Waduk Tanjungan yang dingin, sejuk dan anginnya sepoi-sepoi. Oke, ikuti terus channel ini, semoga memberikan manfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Waduk Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Yang kedua kita di sini. Mudah-mudahan kita lari banget ya. Sehingga kita bisa menikmati suasana. Oh, ini pohon bambu. Nah, saat ini kita sudah sampai di waduk dan kita cari tempat yang agak sepi dan cocok untuk kita jadikan sebagai tempat untuk camping ini. Sebelah kiri itu kolam renang dan alhamdulillah ternyata tidak seberapa ramai di sini, sehingga kami bisa nyaman nanti jika terganggu dengan hidup mudik banyak orang dan tidak ada kerumunan-kerumunan yang banyak, sehingga cukup menyenangkan dan asik untuk kita berkemping ria di sini. Kami juga bawa alat-alat masak, kompor-kompor lapangan yang bisa kami pakai untuk camping ria. Dan ternyata alhamdulillah tidak seberapa ramai, turut-turut pas untuk kita camping di sini. Kita masih menuju ke arah telaga sebelah barat. Ini melihat tempat yang agak sepi, sehingga pas untuk kita mendirikan tenda di sini. Kita masih cari-cari lokasi. Oke, ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Nah, ini saya sengaja bawa tenda yang unik, tenda cingkir ini hanya untuk wadah dan aksesoris saja biar camping ini kelihatan asik. Ini bukan kami bermaksud main-main, tapi ini mendirikan tendanya harus dengan cara yang unik seperti ini memang. Oke, dulur. Ini saya sedang mendirikan tenda. Tenda yang satu sudah berdiri. Ini masih tenda-tenda yang lain untuk perlengkapan yang kita bawa hari ini.
Camping di Waduk Tanjungan. Bahan-bahannya sudah siap. Ini tendanya tenda cengkir. Cepetan deh kayak cekak iku. Camping di Waduk Tanjungan, makannya nasi jagung
sayur bung, bung, pring nom, ikan asin sama udang. Sip. Nah, jangan nebung. Kembali ke masa kecil. Nah, dulur-dulur, setelah lama anak-anak juga sudah berenang, kita juga sudah mencicipi makanan di telaga atau di Daerah Tanjungan ini. Pukul 16.30 kita ringkes-ringkes dan tenda juga akan kita lipat. Kita akan segera kembali pulang menuju ke Dawar Blandong, ke rumah emak. Karena sebetulnya ini tadi acaranya adalah kita sambang emak, sambang rumah di Dawar. Kemudian memanfaatkan waktu luang, kita mampir ke Tanjungan untuk camping. Nah, ini tenda-tenda sudah dilipat oleh anak-anak. Kita akan segera kemas-kemas kembali ke tempat. Dan mudah-mudahan camping ini akan membawa suasana yang segar dan menyenangkan bagi anak-anak, menghilangkan kejenuhan selama mereka di rumah di masa pandemi COVID-19, wabah Omicron yang merebak di Lamongan. Oke, terima kasih dulur atas seluruh partisipasi dan mau menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share, serta jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih atas seluruh dukungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu pada video berikutnya dan petualangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dulu satu-satu. Ikut saja. Wes, akhirnya mari. Tutup. Selesai campingnya. Biar, bedal.